Assalamualaikum everybody. Welcome to a new game. Jadi ada 2-3 suggestion dan daripada komen-komen yang cakap suruh aku main Ban and Add. Dan aku dah tengok sikit orang main. Contohnya macam Jacksepticeye, Mark ada main juga. So game ni platformer. So aku masuk ke game platformer and ya, ada jalan cerita yang pelik-pelik sikit, tapi aku tak berapa pentingkan sangat jalan cerita pasal aku dengan platformer ni aku jenis tak akan habis. Like, selain lah daripada contoh kalau betul-betul game tu best dan akan aku cuba sampai ke ending juga. Tapi sekarang ni aku rasa macam just nak main je, nak cuba tengok macam mana. Kalau korang still suka, aku sambungkan. And Papers, Please, aku akan cuba main lagi, tapi aku kena record balik pasal ialah aku ambil duit kan. And yeah, ini aku entrance. Oh, okay. Aku okay. So ni macam tutorial lah kot. Boleh baling kepala. Okay. Cepat nak sambung kembali. Allah. Lama. Wait, kan aku nak biaya. Macam mana aku nak sambung kembali? Oh, okay. E. Sekarang kebanyakan game ni macam ni tau. Dia tak ada terangkan tutorial. Kau kena pandai-pandai fikir macam mana kau nak selesaikan. Aku suka memang suka, tapi tapi macam unik ah. Kau tengok zaman dulu tak ada pun game-game macam ni. Go. Belakang balik. And aku rasa aku nak cuba main game-game yang dulu. Contoh dia macam game aku daripada kecil aku tak ada macam apa tu, konsol-konsol tau. So aku nak cuba main game-game macam tu balik. So hopefully aku dapat jumpa crack yang bagus dan aku nak kena main game-game yang lama macam tu lah. Oh, respawn, aku tukar. Aku tukar button respawn pasal enter terlalu jauh tu aku. Aku tukar ke aku punya micro button kat mouse. Yay. 2 minit bla bla bla. Oh, ada 4. Aku jumpa satu je. Mampus lah. So okay, aku boleh main balik. Nanti aku akan cuba balik dapatkan ke semua botol-botol apa tu, collectible ni. But now let's start. Let the show begins. So game ni boleh katakan, orang ada cakap lah game ni boleh tahan susah. Tapi oh wait, asal jittering. Jittering sekejap lah. Boleh tahan susah tapi dia tak impossible. And aku dengar tu aku macam okay, lagi aku nak cuba kalau susah. Pasal aku suka main game yang susah macam ni. Oh, okay. Oh, woo. Platformer. And ada ayam. Ayam tu tak apa. Okay. For now still senang lagi. Still tak ada left. Still tak ada death lagi. Aku ni cakap tak ada death. And that's why aku tak nak kat enter. Pasal kalau kat mouse aku dia lagi senang. Tak buat death counter tak? Siapa yang gaji buat death counter? Tolong buat kau tak aku. Kenapa ni? Pasal aku rasa aku akan mati banyak kali. Sebelum ni aku rasa baik dengan Faizik aku pernah buat death counter. Tapi wah, ambil masa lama gila kot. Ambil masa lama gila untuk aku nak kira semua death aku tu. Okay, tak apa. And go. So far quite easy. Walaupun aku dah mati aku rasa 20 kali. Just dengan tenang. Eh, ada cameraman ke? Eh, hi. And aku kalau game sini aku akan cari dia punya speed run ni pasal off. Freaking hell, dah sampai ujung.
aku suka gila tengok game-game sini dengan speedrun. Pasal kalau siapa yang tak tahu macam AGDQ ke ataupun speedrun macam tu, well then, siapa yang tak tahu macam speedrun, game-game speedrun, dia menarik. Pasal kalau kau tengok kau tak akan faham, tapi ada speedrun yang terangkan everything pasal benda yang diorang nak lajukan tu, apa benda yang diorang buat, kenapa diorang buat macam tu. And aku tak jumpa lagi untuk ban and add ni. Masa tu nak cari, so mana tahu ada dapat trick-trick ke apa. Tapi untuk sekarang aku tak, masih tak jumpa. Oh, benda ni turun bawah. Oh, aku ingat ni biasa je. And tenang. And yay. Okay, okay. Aku fokus sikit pasal aku tak nak mati. Pasal aku rasa aku dah berapa kali dah mati. Oh. Sempat. Oh. Asal setiap kali aku rasa penghujung aku mati. Ya Allah. Literally aku dah sampai hujung. Aku dah sampai ke checkpoint. Aku dah nampak lah checkpoint tu. Kat situ lah bawa aku fucked up, bawa aku mati. Okay, logik ni sampai ke belakang. Aku mati bila lalu kat belakang pedang. So macam kalau korang nak aku tengok game, nak aku main game macam ni lagi, kau boleh komen kat bawah. Aku akan cuba record untuk seminggu. There is dua episode aku akan cuba record. And kalau korang suka, aku akan sambung untuk sebulan macam biasa. And Papers, Please pun aku akan buat macam tu juga. Aku akan cuba record dan aku cuba sambungkan balik. Masa tu aku nak cuba, aku dah download dah apa tu Papers, Please pula. Okay. Aku cuba download apa namanya? Layers of Fear. Itu game yang aku cuba download tapi aku tak sempat lagi nak main. And aku tak tahu bila aku nak main. Pasal aku kena tengok gameplay dulu. Pasal game tu banyak kepada puzzle. Korang pun tahu aku tak suka sangat main game hantu. Tapi game tu dia menarik untuk aku pasal dia ada jalan cerita. Macam cakap lah, aku ada game yang aku akan fokus dalam cerita. Aku akan betul-betul fokus dalam cerita. Tapi kalau contohnya game tu macam Layers of Fear, dia apa kau cakap tadi? Wait, sorry. Jap, aku nak fokus sikit. Macam contoh dia macam Binding of Isaac, aku akan awal-awal dia akan fokus jalan cerita. Tapi kalau macam Layers of Fear, memang betul-betul fokus pada jalan cerita sahaja. So aku nak tengok jalan cerita je lah. Ada satu lagi, Firewatch. Itu pun satu game yang aku macam nak cuba main jugalah. Tapi macam aku kena tengok gameplay. Besar ni pedang tu. Okay, pedang tu sampai hujung sini. Okay, teman, cepat. Nice. Boleh lagi. Perak. Okay. Aku boleh. Kalau zombie ni boleh berjalan guna tangan, ataupun kalau aku boleh jalan guna tangan, wow, mesti tough gila badan aku. Checkpoint. Itu satu trick yang aku dapat selepas tengok apa tu Jacksepticeye. Sampai checkpoint, terus respawn. Senang. Okay. Yay, you made it. So nampak gaya ni macam laki tu kena tangkap. And kita nak selamatkan dia. Hopefully. Tapi dia zombie, buat apa dia nak selamatkan? Mesti dia nak kejar otak tu. So kita akan pergi ke level ketiga, dan di level last yang aku kemain untuk hari ni lah. Dan macam aku cakap, question of the day,
apa question tadi aku nak kasih korang? Senang ke question of the day aku hari ni? Aku nak tahu korang suka tak suka aku main platformer dan game apa yang korang suka main? Macam God, wow. Macam sekarang banyak genre. Ada game hantu, ada game-game fucking hell, ada game-game rich, ada game-game yang macam platformer. Game apa yang korang nak aku main dan game apa yang korang suka tengok kat YouTube? Ha, itu aku nak tahu. Itu question of the day untuk aku untuk hari ni. God, aku tak kena kot. Dan macam game retro yang aku cakap tu pun aku macam okay good, perfect. Macam game first aku nak main adalah Super Mario. Pasal aku ada dulu main kat rumah jiran aku, Super Mario Brothers. Tapi aku tak pernah habiskan game tu. Dan frankly speaking, aku tak pernah main sampai level 4 atau 5. So aku nak cuba main balik game tu. So aku kena lompat. Okay, good. Okay, good. Nice. Apa yang masuk U tu lah? Mesti ada meaning. Takkanlah dia just U sahaja. Aku dapat perfect ke? If that's the case, aku nak U sampai hujung game ni. Yay. Aku betul-betul berdiri kat tengah-tengah. Damn it. Come on. Oh, perfect. Terkejap. Oh, aku kena straight ke? Aku rasa aku kena lagi terus lah. Ni tak ada ruang ni antara semua benda tu. Aku rasa episod akan datang ataupun 2 hari akan datang ni, aku akan cuba buat face cam untuk aku nak tengok korang suka ke tak suka. So what now? Oh pandainya. Oh. Aku tak terfikir yang aku kena yang aku kena dapatkan checkpoint guna kepala. Oh wow, that's really clever. Lama-lama rasa macam menyampah dengan UU. And safe. Lagi sekali. And bullseye. Okay. And so, ayam ni aku tak tahu dia collectible ke ataupun just saja je. Tapi ya, macam dalam CSGO, ayam itu wajib dibunuh. God. Macam mana aku nak lepas dari tempat tu? Okay, aku cuba sekali. And go. Macam mana aku nak lepas ni? Aku tertekan. Aku tertekan respawn button. Oh, aku boleh lepas lah. Eh, aku boleh lepas ketiga lah. Okay, good. So, aku akan cuba lompat terus kat sini. Terlepas. Oh. Sial. No. Okay, sabar kena. Aku tak nak pergi ke checkpoint. No. Damn it. So itu rupanya kegunaan hammer tu. Jangan kacau aku.
No. Aku nak secepat mungkin sampai. Lalas, lalas hammer tu datang dan sepak aku ke tempat lain. Nope. No. Good luck untuk siapa yang tengah kira death counter sekarang ni. Nice. 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 Come, come, jalan naik atas. Okay, kena momentum. Okay, okay, okay. Come on, jalan. Come on, come on. Ah, lembab dia pala aku ni. Okay, checkpoint. Cuba kau bayangkan kalau tiba-tiba aku macam tekan checkpoint tu, aku sebenarnya tak sampai lagi. Ooh. Cuba jap, cuba jap. Jom kita potong. Holy shit, aku boleh lompat ke situ. Macam mana tadi, macam mana tadi? Damn it. Aku boleh kena orang tu dan aku dapat speed jump boost. Damn it. One more. Tak dapat lagi, aku jalan biasa je. Oh my god, look at that. Oh, let's try, let's try. Oh, that was awesome. That was awesome. Shotgun, bitches. Oh my god. Oh, that looks so awesome. Okay, just lompat sini. Lompat. Lompat ke atas. Sampai ke atas. Oh. Benda-benda macam tu yang buat aku rasa macam, oh, best speedrun ni. Pasal kebanyakan daripada speedrun ni adalah trick yang kau boleh buat untuk melawan masa tu. Dan benda-benda macam ni, lagi-lagi bila kau sendiri jumpa trick tu, aku rasa macam bahagia. Macam kau tahu ada satu Super Mario punya punya glitch run, ada satu trick tu orang sampai sanggup bayar berpuluh ribu untuk dapat tahu macam mana orang tu buat. So speed run ni satu benda yang boleh buat duit. Sampai kan ada event kat US yang namanya AGDQ, yang orang buat donation pasal orang main speedrun. Ada speedrun Super Mario, Donkey Kong, game-game yang klasik-klasik macam tu lah. Dan ada game-game yang baru juga orang buat. Fuck it, aku kena fokus sikit. Aku ni dah terlalu lama dah. Come on. Dan aku nak cuba cari lagi apa tu, trick-trick. Oh no. Aku nak cuba lagi trick-trick yang lain untuk aku dapatkan shortcut macam ni lagi. Okay, slow. Oh, lembab ni aku. Okay. No. Mesti. Wajib aku akan jatuh kat tempat penghujung. Memang itu trademark aku sekarang ni. Ni buat episod 1. Kenapa aku sejatuh ke tempat yang sama? Yang ni aku dah boleh dapat dengan tenang. Mama. Aku dah tak lalu sebelah sana dah, aku lalu sebelah sini je. Okay, kaki aku luka sikit. Tak apa, aku zombie, aku boleh hidup. Okay, and go. Panjang juga level ni. Tadi ingat sekejap je. Checkpoint, okay, good. Nice.
Weh, ayam tu bunyi macam manusia je. Macam mana aku nak masuk? Wah, macam mana aku nak masuk? Aku nampak benda tu glowing tadi, tapi macam mana nak masuk? No! Aku tekan E tapi tak boleh pun. Oh, okay. Go! Yay! So, kalau aku nak masuk, aku just right click ya. Level complete. So itu je lah yang aku dapat main untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, boleh tengok video-video aku yang lain. Ada playlist-playlist untuk Papers, Please kat bawah situ. Dan sebelah kanan atas ada satu channel aku buat dengan rakan aku untuk Tazkira on Thursday. Kita akan keluarkan video 2 atau 3 minit untuk ceramah setiap hari Khamis. Cantik tak outro aku? Bubuk kan? Well, macam mana pun, kalau korang suka hati aku nak buat apa. And I will see you guys in the next episode. Bye-bye. Assalamualaikum.